Pagi-pagi, selamat pagi kepada peserta didik kelas 8 seluruhnya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar menggambar wajah. Persiapkan pensil dan buku gambarmu. Yang pertama, kita akan menggambar mata. Perhatikanlah di dalam menggambar mata, kau harus membuat garis yang berbentuk lengkung dua, dan kemudian di tengah-tengah lingkaran dan lingkaran biji mata tersebut dihitamkan, sisakan warna putih ya di tengahnya. Ya. Di sini ada beberapa bentuk mata, perhatikan juga bentuk mata yang kedua ini. Ya, tetap suatu membuat biji mata itu mewarnainya, sisakan kecil yang putih supaya gambar matanya kelihatan lebih realistis. Nah, ini adalah contoh gambar mata yang ketiga. Nah, ini bagaimana sih kalau misalnya kita mau menggambar mata perempuan? Nah, perempuan, jadi ya kita beri alis ya, atau kita beri bulu mata, maaf, kita beri bulu mata di ujungnya ya. Jadi tanda bahwa ini menggambarkan mata wanita. Langkah selanjutnya nomor 2 adalah menggambar hidung. Nah, perhatikan dalam menggambar hidung. Ini hidung tampak dari depan ya. Nah, perhatikan. Pertama ini hidung. Nah, kemudian selanjutnya ini hidung tampak dari samping. Hidung tampak dari samping. Ya. Selanjutnya kita mau gambar hidung, tapi kelihatan garis batang hidung dari samping seperti ini. Nah, ini menggambar hidung dari depan. Perhatikan lubang hidungnya dan kemudian garis itu di bawah hidung, ada garis garis mulut ya, menggambarkan seperti itu. Ya. Di bawah hidung pasti itu kan ada biasanya garis. Selanjutnya nomor 3 yaitu menggambar bibir. Nah, yang pertama sekali digambar adalah bibir atasnya. Nah, kemudian menggambar bagian bibir bawahnya. Ya, ada lengkungan di tengahnya ya. Ada lengkungan di tengahnya. Contoh kali ini hanya menggambarkan bibir yang datar saja. Ya, tidak menggambarkan bentuk bibir yang kalau tersenyum marah gitu. Ini hanya yang contoh dasarnya saja dulu. Ya, perhatikan bagian menggambar bagian bibirnya. Nah, setelah itu kita masuk ke gambar keempat, yaitu menggambar alis. Nah, di sini dalam menggambar alis, perhatikan ya, ada banyak-banyak bentuk alis, melengkung bagian ujungnya dia. Nah, ini ada di arsir untuk alisnya. Disesuaikan dengan bentuk wajah saja bentuk alisnya ya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Selanjutnya nomor 5, menggambar garis wajah atau menggambar garis bentuk wajah ya. Nah, ini berbentuk wajah yang oval. Dan ini yang kedua adalah bentuk wajah yang petak ya, seperti itu. Dan ada bentuk wajah juga yang lain, bulat ya.
Nah, selanjutnya keenam, menggambar telinga. Ini gambar telinga ya, dari samping depan seperti ini ya, digambarkan lekukannya. Yang ini gambar dari sudut yang lain. Selanjutnya nomor 7, menggambar rambut. Nah, ini saya kasih contoh gambar rambutnya yang lurus ya, untuk gambar rambut yang lurus. Nah, kemudian ini bentuk gambar yang ikal, dia melengkung di bagian bawah. Biasanya ini untuk bentuk wajah perempuan, jadi bentuk rambutnya seperti ini ya, diperhatikan. Dan selanjutnya adalah rambut keriting. Nah, ini seperti ini ya, lengkung. Setelah itu kita masuk ke langkah nomor 8, yaitu menggambar wajah yang lengkap. Perhatikanlah langkah-langkahnya bagaimana menggambar wajah yang lengkap. Jadi gambar-gambar yang tadi, mata, hidung, bibir, telinga, rambut, itu disatukan dalam satu bentuk wajah secara keseluruhan. Jadi kepada peserta didik seluruhnya kelas 8, diperhatikan bagaimana cara menggambarnya. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now. Nah, yang pertama tadi gambar bentuk wajah yang oval dan rambutnya lurus. Yang kedua ini bentuk gambarnya tetap oval tapi agak sedikit lebar sedikit dagunya ya. Dan bentuk rambutnya dia, kita perhatikan bentuk apakah ada masih lurus atau berbentuk keriting. Nah, perhatikan gambar garis hidungnya. Perhatikan dia menggambar mulutnya. Telinga, jangan lupa. Nah, ini bagaimana menggambar wajah manusia yang berambut keriting. Gambarnya itu harus lengkap gambar wajahnya. Jangan lupa menggambar alisnya ya, jangan nanti lupa hilang alisnya. Ya, analisis kami perhatikan bagaimana menggambar wajah manusia yang berambut keriting. Nah, demikianlah langkah-langkahnya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.